Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menerapkan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE, yaitu sistem tilang elektronik dengan perangkat utama berupa kamera. Ini merupakan program Bapak Kapolri yang mana di Polda Sulawesi Selatan, terutama di Kota Makassar, adalah ditetapkan pilot project di Indonesia Timur. Saat ini sudah ada beberapa perangkat ETLE statis di sini, di Makassar dan ETLE Mobile. Namun saat ini, di triwulan pertama ini, akan dikembangkan kembali pelaksanaan ETLE statis penambahan. Kemudian ada juga ETLE yang mendeteksi kecepatan, karena di jalan tol ini banyak sekali yang terjadi overspeed, sehingga banyak sekali tabrak belakang kecepatan tinggi, sehingga kita sudah persiapkan ETLE mobile yang termasuk ETLE-ETLE yang handheld yang digunakan oleh petugas. Kemudian kita akan menggunakan metode penegakan hukum hybrid, yang mana ada ruas-ruas daerah yang akan dilakukan penindakan melalui ETLE, namun ada ruas-ruas daerah yang akan ditindak dengan tilang secara langsung, dengan catatan petugas yang menilang ini akan diawasi oleh perwira yang ditunjuk, kemudian harus sudah memiliki sertifikasi dan kualifikasi penindakan pelanggaran lalu lintas.